orang sih harus jauh dari Haris. Karena kalau siapa karena sendiri aja kayaknya. Kemarin pas yang pesan masih pada kosong, Bu. Iya. Ya, seminggu yang lalu sih ya. Pada umur, masih yang jauh. Iya. Tapi lebaran pulang, Bu? Lebaran pulang. Lebaran pulang. Oh, rumah nggak ada rumah. Oh. Ya bilang ya kalau dikontakin ya ngomong bentar lah terbayar. Lo nggak bisa gitu rumah sendiri, pulang rumah sendiri ngerayain. Kalau saya, sebenarnya saya bukan orang Jawa sih, hanya orang Minang sih, orang Padang. Kalau pulang kampung ke tempat ibu saya, bapak ibu saya sama ini rumah, tapi anaknya itu buat rumah juga gitu. Nah, rumahnya itu dikontrakin, dan rumah itu masih, sebenarnya emang kalau di kampung ibu saya masih ada nenek sih, jadi sendiri. Tapi, nah ini yang dikontrakin. Jadi yang jagain ya? Jagain. Enggak, Indonesia masih ada. Ya, tapi yang ngontrak juga ada apa? Yang ngontrak paling yang di tanah anak itu kan, anak nenek saya itu ya, sama. Ya dulu tuh kakek saya tuh dulu suka bikin gudang gitu tersendiri, nah itu juga di kontraki. Emang maksudnya orang-orang yang di sana nggak ada yang tinggal di situ, Bu. Pada ngerantau semua kali, Bu. Nggak pada ngerantau semua ya, yang di kampung. Kenapa kamu tinggal di rumah sendiri? Oh, rumah ibu itu, yang di kontrakan itu. Ya, ternyata sih, kayaknya aku di Jakarta. Jadi, aslinya di kampung itu punya rumah orang tua masih ada atau enggak? Masih ada. Oh, itu. Ya, maksud saya, yang rumah orang tua itu, kenapa anak-anak itu enggak ada yang mau ditempatin di situ, gitu? Berarti harus dipantau terus dong ya tuh kampung. Ya berarti harus dipantau terus kan dikontakin orang. Iya. Takutnya dia apa-apain orang. Ya, namanya rumah apa ya? Ruang kenangan rumah. Takutnya dia apa-apain gitu. Kita nggak tahu.